Dikasih info mas le. Oleh FM Gu Pantai Timur masih lagi bersama dengan Datuk Amir kita ni, Managing Director of Maidin Malaysia. Saya sangat-sangat seronok sokol aku hari ni. Aku hari ni sempat mengembalikan memori zaman-zaman muda dulu. Ya, aku Pak Haji. Dan anda boleh saksikan kami di studio ni dekat kita punya IG Mola FM. Lepas tu nanti akan tunggu TikTok, video TikTok terbaru kami bertiga deh. Adik. Nak tanya tu apa nama Maidin Tunjung ni di antara satu supermarket yang paling besar di Asia Tenggara tu. Jadi Datuk ada ngepek tadi pasal orang Kelantan ni, payuhlah nak nampak pakai face mask ni deh. Jadi SOP di Maiden Tunjung lagu mana tu? Memang ramah situ tu. Dan SOP kita memang ketat. Kita ikut, ikut semua kena pakai mask. Bukan mask kat tangan. Masalah orang kita nak pakai mask kat tangan. Kita nak pakai kat mulut. Jadi orang pakailah, tapi maklumlah kita nak minta maaf jugalah. Hari tu ikan kembus lesih tu. Murah sangat. Ramah boleh pergi. Bubuk. Bubuk. Jadi kita kena tarik balik. Orang tarik balik, polis pun marah, kita KKM pun marah. Maksudnya kita kena ikut lah. Lepas tu kita buat semua kena beratur comel. Jadi susah senyap sikit lah orang kata. Dan saya janjilah pasal hari tu ramai sangat tak dapat beli. Bulan ni seminggu sekali kita buatlah ikan gebus selesai. Yeay. Hidup Datuk Amir. Yeay. Datuk Amir. Buah makan ikan gebus. Jangan minta ikan tinggi pula. Bahaya tu. Datuk announce eksklusif dekat Mola FM ni. Jadi pendengar-pendengar Mola FM boleh pakat deh. Pakat pergi borong belakang ikan kembung harga seria setiap seminggu sekali. Lusing. Lusing. Pusing seekor. Seminggu sekali Datuk kata. Sekali. Untuk satu bulan kita buat lah. Tak payah berebut. Semua boleh makan. Siapa puas makan kembung. Jangan puas boleh kembung. Jadi sempena dengan pembukaan cawangan terbesar Maiden di Malaysia ni, Datuk, apa yang Maiden tawarkan kepada pengunjung-pengunjung? Kata nak beli barang murah, murah belaka. Tapi yang mutah ni, orang nak menego. Orang nak menego ni, kita nak buka nanti Bazar Siti Hawa. Bazar Siti Hawa ni? Bazar Siti Hawa ni, Siti Hawa nama latih. Tapi kita boleh sewa pada orang yang sewa bazar tu. Orang kerja Maiden. Dulu dia kerja dengan kita, sekarang toke besar pula. Dia buka bazar tu, dia bagi 177 lot untuk orang-orang kita ni nak berniaga. Mutak ni bila kita buka besar, kita jangan fikir untuk kita sendiri. Kita kena tolong orang lain. Pasal apa? Kau buka tapak, kita doa lah nanti dia semua sosok tu jadi macam Maiden besar tu. Amin. Patut mutak tu. Jadi lepas tu ada juga barang lah. Barang tu banyak. Tapi bazar tu ada. Nanti nak buka bowling tak lama lagi. Ada bowling situ tu? Belum lagi. Dia tak siap lagi. On the way. Kita boleh buka semua sekali. Tak comel pula. Dia pelah-pelah sikit. Tapi kohor-kohor sikit. Mutok kita nak riak tu. Orang Kelantan jangan lupa pergi boh. Kena beli barang kat Maiden. Beli barang kat Maiden. Kita ada semua lah. Mutu bawa anak, cucu, cici, bini nombor 4. Okey. Gilalah tak apa. Gigi bare ada bazar, ada bowling, ada lampu klik-klik, ada basikal hok malai tu. Hok dalai tu kita buat. Tak payah kalau hujan tak boleh basikal, dalai boleh basikal. Hok tu comel lah. Food court tu ada lah makanan. Makanan gapo-gapo semua ada. Kopi KB Brewster pun ada. Kelang Datuk. Jadi orang Kelantan puas-puas duduk saja, tak payah pergi mana-mana lah. Pergi Maiden Tunjung je senang cerita. Cukup tu. Tapi jangan lupa hok lama Maiden Kopi Kerja. Maiden Emporium. Macam mana hok baru pun, jangan lupa hok lama. Tak ada hok lama, tak ada hok baru. Ingat-ingat baru comel, tapi hok lama tu setia. Jadi baru ni saya tengok Datuk di TikTok. Datuk ada buat satu video di kedai lama di kedai papel tu, Tok. Bila Datuk mula sapa di kedai papel tu, apa perasaan? Apa yang mengambil memori Datuk di situ tu? Ingat arwah Maiden. Ingat arwah. Okey. Masa sana lah dia mula dah. Sekarang dia tak ada, tapi kita ingat tu lah. Impian dia kan. Saya rasa kalau dia ada ni, dia nampak kedai besar tu. Comel tu. Alhamdulillah. Betul.
Jadi pembukaan Maiden di Kota Baru ni apa lokasi yang dipilih di Kota Baru tu adakah disebabkan oleh itu ke lagu mana Datuk? Pasal lokasi ni pasal dulu Tok Guru kita, arwah Tok Guru kita. Pasal Tunjung ni kan nak jadi macam Putrajaya. Betul. Jadi dia nak kata bukalah sini dulu. Kalau Maiden buka sini, ramai lah orang pula. Jadi kita beli tanah ni 12 tahun dulu. Oh, lama dah tu dia. Lama dah beli tanah tu. Lepas tu tanah pasal dia sawah. Dia kena lambat sikit lah. Lambat dulu. Tombok dulu lah. Tunggu. Biasa kalau orang tunggu 9 bulan. Kita tunggu 30 tahun. 30 tahun. Lepas tu nak bina sikit. Lepas tu pening duit pun tak cukup. Nampak senang. Bangun itu 250 juta. Mendengar tu, Mek. Nak pinjam-pinjam pening kepala. Botok kepala. Botok kepala. Okay. Lagi-lagi bank kita ni tahulah. Dia bukan ada hati dalam apa. Hati kerah belaka. Nak pinjam-pinjam susah. Nak pinjam lepas tu COVID pula. Aduh. Orang kerja kat rumah. Work from home means no work.